belakangan ini kan sempat dapat komentar pedas soal Jiji yang sering unggah-unggah foto seksi nih. Nah, ketika mendapat komentar itu, Jiji jadi maksudnya jadi ngebatasin diri nggak sih buat foto-foto pakai ngebatasin diri untuk foto-foto pakaian seksi diunggah di medsos? Kalau ngebatasin maksudnya kayak nggak terlalu vulgar banget, cuman kayak yang kalau celana pendek ya masih menurut aku masih biasa aja, aku nggak ngebatasin sih karena selagi orang tua aku nggak bermasalah, nggak komplain, kenapa aku harus dengerin netizen? Kan mereka bukan keluarga aku, badan aku, yang pakai baju aku, misalnya pun dosa yang bakal dosa aku, jadi aku nggak pernah peduli. Tapi ketika waktu itu kan sempet yang sampai Jiji dibicarain yang unggah video di kolam dalam kolam renang tuh. Oh, iya, ketika itu gimana sih Jiji? Itu lucu banget karena itu tuh foto dari Tumblr, itu bukan aku. Dan itu aku bingungnya sama netizen. Mereka udah clearly bisa lihat kalau rambutnya itu beda banget. Rambutnya warnanya putih sedangkan rambut aku tuh hitam, dan aku enggak mungkin segila itu lah upload foto di kolam renang. Aku udah bilang ini foto dari Google dan mereka masih bilang, "Eh, foto telanjang." Terus mulai media-media ngomong jadi perkumpulan unggah foto telanjang apa segala. Lucu aja sih, kayak kalau cari uang enggak segitunya juga gitu dengan menjatuhkan aku atau gimana. Berarti dengan kejadian itu enggak sampai risih, maksudnya enggak ngebatasin buat foto-foto kayak. Dan mungkin kedepannya Novel gitu mungkin sempat risih enggak sih? Udahlah, kamu enggak usah posting. Kalau Novel dia orangnya emang dia nggak suka kalau aku pakai baju yang terbuka ya, maksudnya dalam artian terbuka tuh yang kayak pakai baju-baju kelihatan belahannya lah atau segala macam itu, dia nggak suka. Dia selalu ngajarin aku buat pakai baju yang sopan, malah baju yang lebih tertutup itu lebih kelihatan cantik dan seksi kalau menurut dia gitu. Nah, Jiji sendiri ngikutin atau memang suka gue lah? Ngikutin, tapi kadang-kadang aku suka bandel kalau lagi di Bali doang, pakai celana pendek ya kan karena panas gitu, cuman Nova masih belum pernah masalahin banget sih. Tapi aku selalu nurutin dia kalau misalkan dia bilang jangan, aku pasti nggak bakal pakai.